love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua fans Harimau Malaya. Kita jumpa lagi hari ini malam sikit. Sebab kita bawakan kepada anda satu aktiviti yang mungkin ramai dah tahu dan mungkin ramai juga yang belum tahu. Sukan Dutchball. Okey, bersama saya jurulatih kebangsaan ya. Cikgu Nazri. Boleh cikgu kenalkan diri cikgu, penglibatan cikgu dalam Dutchball macam mana? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Aur. Terima kasih. Nama saya Muhammad Nazri bin Mairani, berasal daripada Johor Bahru. Okay. So saya terlibat dalam Dutchball ni daripada 2017. Tapi masa zaman belajar dekat IPG dulu, saya dah ada jalani kursus lah. Cuma klinik asas je lah. Kemudian bila 2017 tu berpeluang untuk mengikuti kursus kejurulatihan, kemudian hantar pasukan ke MSS Selangor. Untuk tahun yang pertama tu sekolah kami nombor 3. Tapi MVP daripada sekolah kami. Itu yang pelik tu. Biasa MVP ni kita pilih dari yang juara lah. Satu dengan dua kan. Tapi dapat kat kita orang kan. Tapi sebab tahun pertama tu mungkin macam banyak rule masih tak berapa nak mahir sangat kan. So bila tahun kedua 2018 tu Johan, kemudian 2019 pun Johan, barulah pihak MDF bagi macam apa offer lah kan, tanya berminat tak untuk jadi jurulatih kan. Saya mula-mula tu agak keberatan lah sebab kita biasa latih budak sekolah rendah. Tiba-tiba di offer untuk bawa tim dewasa ni kan, agak goyang jugalah. Tapi saya cakap dengan management, bagi peluang dalam 3 bulan macam tu. Kalau okey saya teruskan, kalau tak okey boleh drop saya lah, tukar orang lain kan. Tapi alhamdulillah lepas 3 bulan tengok diorang pun boleh terima, boleh catch up, boleh saya pun boleh catch up diorang kan. So sampailah ke hari ni masih lagi. Mungkin lah, mungkin termasuk saya juga sebenarnya. Saya tak berapa aware dengan progress Dutchball kat Malaysia. Maybe cikgu boleh ceritakan kedudukan sekarang, dan saya baru dapat tahu rupanya kita berada di ranking nombor 1 juga. Nombor 1 dunia. Boleh cikgu ceritakan? Kita Dutchball ni untuk MDF ni, Malaysia Dutchball Federation ni, memang dia nak ambil barang. Silakan. Dia sampai je. Memang sekarang memang berada dekat lelaki nombor 1. Wow. Lelaki mixed team pun nombor 1. Yang perempuan tadi saya cakap nombor 3. Sebenarnya ranking tu disebabkan ada negara-negara Europe yang tak keluar daripada badan dunia WDA ni. So nation naik. Naik ke tangga yang pertama lah untuk mix dan lelaki. Tapi bila kita berada dekat ranking nombor 1 tu, something yang perlu dibanggakan lah. Tapi cumanya realitinya, hakikatnya dekat luar pula, dekat negara kita, penerimaan dutchball tu belum menyeluruh. Macam cikgu sebagai penggiat sukan ni, ada rasa macam terkilan tak? Apa yang sebenarnya kita perlu buat untuk orang lebih tahu? Sebenarnya pada saya lah, sekarang ni dia sebab masa 2020 tu memang MDF dah pergi ke sekolah-sekolah, ke universiti semua. Tapi sebabkan PKP, dia terbantut dekat tahun 2020 tu. Sebab kita nak pergi ke Masum, ke negeri-negeri lain nak buat MSS ke MSS juga kan. So bila PKP, banyak negeri dah tak sempat nak buat MSS tu. Jadi tak sempat nak buat, dia atas sikit MSSM kan. Yang tu tak sempat nak buat sebab banyak negeri. Dia at least 8 negeri. So bila sebenarnya kat sekolah-sekolah ni, mana-mana sekolah yang dah ada dodgeball. Kalau zaman dulu kita tanya budak PJ, selalu cikgu tanya nak main apa, bola sepak. Tapi bila sekolah tu dah mula dengan dodgeball, bola sepak macam dah lupa dah. PJ je budak akan tanya, cikgu bila main dodgeball, bila nak main dodgeball kan, bila nak train dodgeball. Dodgeball ni dah jadi nombor 1, bola sepak dah jatuh nombor 2. Kalau kat sekolah yang aktif dodgeball lah. Kalau sekolah saya sebab ada court, budak memang PJ, tak minta pergi padang lah. Dodgeball. Tapi kalau cikgu kata tadi terbantut sebab PKP, dan sekarang mungkin dah longgar, adakah usaha tu akan dikembalikan, akan digiatkan semula? So bila dah sekarang ni dah agak longgar SOP semua, so pihak MDF pun dah pergi, Puan Nozika pun dah pergi ke negeri-negeri yang belum sempat dia pergi. Itu dia ke utara, itu Kedah, Perlis semua kan. So progres dia sekarang ni semua negeri akan buat MSS. Kemudian insyaAllah akan diadakan peringkat yang tertinggi lah, MSSM tu. Di belakang sekarang adalah
camp latihan kebangsaan lah kan. Katanya ada kejohanan yang bakal disertai hujung tahun ni, iaitu Piala Dunia. Piala Dunia. Cikgu boleh ceritakan sikit? Okey, untuk Piala Dunia dodgeball ni sepatutnya berlangsung pada tahun 2020. Tapi disebabkan PKP tu mula awalnya Julai 2020, tapi ditunda-tunda, tahun lepas tak jadi, akhirnya diputuskan untuk buat tahun ni lah, pada bulan 12 tahun 2020 ni. So mereka ni sebenarnya sebahagian besarnya ada dah tak main lagi. So ada yang sebagai player yang baru lah. Tapi masih boleh catch up lah, player-player masih lagi stay ni kan. So lagi lebih kurang 5-6 bulan lagi, harapannya diorang masih boleh bawa balik something lah. Memang kita orang kali ni target untuk jadi world champ lah. Bila berlangsungnya? Pertengahan bulan 12 Disember tahun 2020 di Egypt. So sekarang yang berada dalam kem latihan ni berapa orang dan perkembangan diorang so far, cikgu rasa berapa persen untuk boleh katakan dah siap tu? Setakat ni ada 30. Diorang baru lepas 2 minggu lepas final selection. So sekarang ni ada lebih kurang 34 orang macam tu. Okay. Tapi saya tanya management, nanti ada Liga Dodgeball Malaysia semua kan. So ada kemungkinan tak untuk player-player yang dalam liga tu yang main bagus diserap? Management cakap mungkin akan serap kalau betul-betul player itu bagus, kita akan tambah lah. Sebab sekarang ni ada team yang memang macam Under 21 dia kurang, tak cukup Under orang. 21. Under 21 lelaki. So kalau ada di luar sana, sebab ada yang masa selection tu dia tak datang, tak ada peluang nak ni kan. So kalau masa liga tu dia okay, so kita akan add on yang ada ni lah. Tapi yang ada ni setakat ni alhamdulillah, daripada diorang start pemilihan daripada Januari tu, nampaklah dia punya program. Lagi-lagi player yang baru masuk ni kan, dia dapat catch up lah sini-sini player ni kan. Cuma ada sikit-sikit yang kena repair lagi lah. Okay, sebab saya teruja sebenarnya bila dengar dia punya potensi. Sebab nombor satu dunia dan bakal menghadapi World Cup hujung tahun ni, persiapan tu sebenarnya bukan setakat latihan atlet, tapi dari segi management juga, dari segi dananya, daripada pusat latihan dia. Adakah pihak cikgu berhadapan dengan masalah apa-apa? Dari segi dana, memang kita sebenarnya menunggu sponsor dan juga pihak management masih lagi sekarang ni ada beberapa dalam list orang yang dah kita dah hantar paperwork semualah, menunggu keputusan orang lah. Dari mana tu saya tak boleh nak beritahu lah, takut nanti ni kan. Tapi itu antara sponsor besar yang MBM nanti, dan juga ada juga beberapa syarikat yang offer, terutama dari segi diorang punya pakaian semua kan. Dari segi fasiliti pusat latihan. Yang pusat latihan tu sekarang ni kita memang mengalami kesukaran sikit lah. Sebab biasanya kita orang teringat Panasonic masa 2019 dan tahun sebelum tu memang dekat Panasonic Shah Alam tu, maksud cerita tu. Tapi sekarang ni diorang banyak event kat sana. Futsal, MPFL. Daripada awal tu MPFL, ada Piala Malaysia. Lepas tu itu yang wanita futsal kan. Lepas tu MSU pun ada booking sepanjang tahun. Jadi dia agak kacau jugalah. Sebab pada saya dekat Panasonic tu agak sesuai, sebab dia ada track, ada padang, ada kawasan bertangga kan. So bila nak buat drill atau nak buat fitness kat sana lebih sesuai bandingkan court macam ni lah. Macam ni kita banyak buat drill basic kemahiran dan buat game macam ni lah. Kalau kat sana boleh lepas 3 court sekali waktu training, 3 court. Macam ni lepas 1 court je. Agak macam rugilah sebab ramai yang menunggu macam ni kan. Jadi kalau boleh katakan, kalau pusat latihan tu dapat mungkin satu tempat yang tetap fix, yang lagi satu mobility lah. Atlet tu minggu ni kat sini pula, minggu depan kat sana, jadi susah. Kita tanya-tanya lah minggu ni kat mana ikut sana. Macam ni minggu ni dua tempat. Itu dekat Subang, Subang. Ini dekat Sunway pula. Majoriti diorang base dekat mana cikgu? Ada yang Shah Alam, ada yang area Ceras pun ada. Tadi saya ada dapat tahu ada seorang dari PD ulang alik naik motor. Dia politeknik PD. Kesian juga tu, malam-malam kadang kena balik terus sana kan. So semangat diorang ni memang luar biasa juga cikgu ya. So cikgu, saya nak tanya last kali, harapan cikgu terhadap sukan dodgeball dekat Malaysia ni maybe dalam 5 tahun mendatang. Silakan cikgu. Kalau ada pihak-pihak lebih besar yang memandang, yang tengok segmen ni, mungkin ada something yang cikgu nak cakapkan ke? So harapan saya selepas ni dodgeball ni akan lebih terus berkembang, terutama di peringkat akaunbi lah. Kita nak
make sure akar umbi ni strong dulu, sekolah-sekolah, sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah, then ke universiti, ke masyarakat lah. Sebab bila kita bawa budak sekolah rendah, sekolah menengah, parents diorang pun lebih tahu kan. So parents pun cakap, sukan ni okey, boleh semua peringkat umum boleh main. Dan dia bila bercampur macam tadi yang mix lelaki perempuan pun boleh main, sebab dia tak libatkan sentuhan sangat pun kan, kecuali dia dodge terkena kan. Tapi maksudnya sesuai lah, dia apa, semua peringkat umur dan dia semua jantina sesuai kan. So saya yakin masa akan datang sukan dodgeball ni, kalau lebih banyak pihak yang tolong mempromosikan, dia akan lebih popular dan lebih digemari lah dalam kalangan masyarakat. Sebab kita tengok kemahiran dia ni sebenarnya sesuai untuk main game lain pun sesuai. Contoh bola baling, bola tampar, bola jaring kan. Dia boleh combine lah. Maksudnya bila dia main dodgeball, dalam masa yang sama, bila dia nak guna kemahiran tu untuk sukan lain pun boleh juga. Okay, terima kasih cikgu kerana sudi berkongsi idea, berkongsi maklumat. Banyak sebenarnya benda yang kita tak tahu, termasuk saya. Saya kurang aware dengan sukan dodgeball. Harap lepas ni yang tengok ni pun mula ada minat. Okay guys, tadi kita dah berpandu dengan Cikgu Nazri selaku coach nasional. Kita sekarang ada player dia juga, Syarul. Ya, saya. Alright Syarul, boleh tak ceritakan penglibatan, dah berapa lama main dodgeball, dah berapa lama wakili Malaysia? Berapa lama saya dah main dalam 10 tahun. Saya mewakili Malaysia dalam 5 tahun. Ni tahun yang kelima untuk saya. Wow, so secara peribadi Syarul tengok perkembangan dodgeball dekat Malaysia ni macam mana? Sebab dapat tahu ranking nombor 1 dekat dunia. So semakin tahun semakin saingan dia makin tinggi ke macam mana perkembangan kat sini? Perkembangan dia makin lama makin bagus lah. Tapi dekat Malaysia ni dia macam menurun sikit lah. Tapi saya rasa untuk tahun ni rasa dah nampak lah macam kita nak pergi ke lagi lebih tinggi lah benda tu. Okay, kalau macam Syarul, member-member mungkin lebih prefer main futsal. Betul? Main bola. Then bila you main dodgeball, macam mana penerimaan orang sekeliling? Dia ada dia nak join sekali? Ramai tak yang berminat bila tengok Syarul main, dia nak main juga? Ada tak? Yang bagi saya tak banyak ya yang minat main dodgeball ni. Sebab dia rasa macam takut. Sebab benda ni macam ekstrim sangat. Iyalah baling kan bola kan. Tapi kalau bagi saya dia macam game ni lagi best daripada futsal lah. Lagi best dan bagi bola. Sebab saya bagi saya sendiri benda lagi best lah daripada bola. Kalau orang tanya kena baling bola tu sakit tak? Tak langsung. Biasa soalan yang biasa orang tanya mesti itu kan? Betul. Dia sakit macam berapa saat yang tu? Pop, 3 saat lepas tu dah kurang. I see. So kalau macam tadi macam Cikgu Nazir kata, sekarang tengah persiapan untuk ke World Cup kan? So sebagai player, you nampak perkembangan tim ni macam mana sekarang ni? Sekarang ni, maksud sekarang ni, alhamdulillah kita makin apa ni orang kata, makin konsisten lah untuk pergi ke ni kan, untuk level. Tapi nak level ke international tu kita masih lagi belum sampai tahap dia lah. Tapi kita ada masa dan saya yakin boleh pergi lagi lah. Boleh confirm. Macam mana dengan macam komitmen kawan-kawan sepasukan? Sebab ramai yang belajar, bekerja, dari segi komitmen diorang bagikan masa, semua nampak serius ke macam mana? Bagi ke masa tu, bagi kita orang susah lah sebab kita orang kerja. Pagi kerja, dan malam sharp pukul 8 kita orang kena ada training. Kita orang training pula hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Hari bekerja lah. So memang bagi kita orang, mana yang bekerja, mana yang belajar, memang hari-hari orang cakap memang susah untuk kita orang lah. So tapi disiplin memang jadi kunci utama lah. Betul. Kalau kita minat, macam ni lah, kena ada. Kalau dia betul, orang tu betul minat, confirm dia akan ada kat sini. Okay, kalau Syarul punya harapan sendiri secara peribadi sebagai penggiat sukan ni untuk dodgeball dekat Malaysia? Ya, untuk kalau bagi saya dah main lama, 10 tahun. Saya harap lah sukan ni dia boleh masuk ke sekolah-sekolah pun dah alhamdulillah bagi saya. Benda tu dah macam okey lah, at least macam pemain Malaysia dah dapat allowance sikit pun, kita orang bersyukur sangat lah sebab kita dah main lama sangat. Syarul rasa perlu tak macam pihak media yang lebih besar datang buat liputan supaya orang lebih aware dengan sukan dodgeball ni? Bagi saya perlu, sangat perlu. Sebab sukan ni dia separuh orang dia tahu, yang lain tak tahu. Kita kena bagi lagi tahu banyak orang. Takkan nasi cakap badminton, bola apa semua. Kita nak juga sukan-sukan macam ni pergi ke depan. Macam mana orang lain, sukan lain boleh masuk sukan C, sukan Olimpik semua. Tapi kita orang ni kita dah world rank nombor 1 lah. Tapi tak ada sambutan untuk kita orang. Kenapa? Alright guys, tadi kita dah bersama dengan Kapten Pasukan Lelaki. Kali ni kita bawa juga Wawa.
Kapten pasukan wanita. Hai, yeah, Wawa. Wawa, boleh ceritakan sikit macam mana boleh terlibat bermain dengan dodgeball ni? Okey, saya mula bermain dengan mengenali dodgeball masa saya belajar dekat Universiti Awam dekat Serdang. Tapi masa tu bukan bola ni lah, bola kecil. Sebab masa tu memang mostly kalau tanya memang mostly player fabric memang kenal bola dodgeball daripada bola kecil. I see. So bila start bola fabric ni masa 2015 tu dah ada dekat Malaysia. So baru orang start kenal, saya kenal. Sama juga dengan saya. Saya kenal masa tu Malaysia tuan rumah untuk APCKL, Asian Pacific Kuala Lumpur, Malaysia tuan rumah dekat Azad Arena. Masa tu saya datang pergi tengok. Pergi tengok Malaysia main dan masa tu lah Malaysia menang 3 gol. Men's goal, women's goal, mix pun goal. Okey. Tengok, dia ramai yang tengok dodgeball. Betul. Tapi ramai yang takut. Macam Wawa, kenapa pula boleh rasa tak sakit ke kan? Boleh berani pula. Okey. Okey, jujurnya saya sebenarnya memang daripada kecil lah sah. Memang dalam adik-adik, ramai adik-adik saya yang paling orang kata paling lasak lah sampai kawan mak dengan ayah pun kalau bini dia mengandung nak datang rumah pun takut kena dia. So memang daripada kecil saya lasak, di sekolah rendah saya main sukan. So bila dekat UPM tu tengok dodgeball ni memang aktiviti lasak lagi lah saya nak. Dia macam ganas je, macam yang ganas lah saya suka. Satu saya suka dodgeball. So, bila kena muka tu orang normal kena lah muka. Kena mesti normal mesti kena muka lah. Tak lagi siapa yang first turun dodgeball. Saya memang first turun dodgeball tu, kena dodgeball, belajar dodgeball tu memang dah kena muka dah. Orang kata salam perkenalan tu confirm, memang salam perkenalan dodgeball confirm kena muka. Kena muka tu dia punya sakit tu macam mana? Dia sakit dia macam sekejap je. Kejap je. Mungkin kalau bola kuat-kuat depan sangat dekat memang akan mungkin akan bergegar sikit otak. Lepas tu dalam tak sampai 1 minit dah okey dah, macam okey dah. Macam tu je, sekejap je, dah kecam. Okay, so far kalau boleh share sepanjang main untuk Malaysia ni lah, apa yang best moment and yang pahit juga. Okay, best moment obviously sebab saya start 2019 tu mewakili Hong Kong dan masa tu Malaysia sepatutnya target 4 gol. Okay. Masa tu ada kategori baru lah, under 21, Malaysia target 4 gol. Tapi women's kategori kami je, kategori women saja yang berjaya mengekalkan gol tu. Yang tiga ni tersungkur di final. I see. Final silver lah kira. Silver lah. So satu gol, tiga silver dan itulah macam saya punya first experience dapat mewakili walaupun masa tu saya main sub je. Tapi sebab kita one team memang kita rasa kita bersorak sama-sama, nangis sama-sama. So kita rasa benda tu. Kalau nak cakap pasal kenangan pahit, cerita main satu team masa awal tu susah nak connectkan hati. Kita main satu team ni memang nombor satu kena ni lah, kena ada klik lah. Kena klik tu, hati kena satukan. Kalau dekat luar court orang kata tak nak satu hati tak apa, tapi asalkan dalam court kena satu hati sebab kita main as a team. So sebelum court tu memang macam-macam macam-macam pahit lah, manis memang mesti banyak. Cabaran dia lah maksudnya. Cabaran pahit dia. Manis memang banyak, menangis-nangis sampai kalau tanya balik saya punya teammates yang lama mesti diorang boleh ingat punya lah. Bergaduh pun sama, bergaduh sama-sama. Diorang akan ingat kita menangis sampai dekat stadium, kita masa tu training dekat stadium Panasonic, menangis sampai 1:30 pagi dekat situ. Team lain semua dah balik, women dekat situ menangis-nangis. Ceritalah apa masalah ini dapat sebab semata-mata nak satukan hati lah tu. Betul. Macam Wawa tengok, walaupun dalam keadaan kita punya pencapaian membanggakan lah kan, menanggul dan sekarang ranking nombor 3 dunia, tapi betul, masih ramai yang tak tahu, penerimaan tu masih kurang. Betul, macam betul. Apa yang Wawa rasa perlu dibuat supaya orang lebih mudah untuk terima dodgeball? Okay, perlu repeat obviously sebab sekarang memang orang kata zaman social media. Lepas tu orang suka tengok video-video tak kisahlah pendek ke panjang ke, swipe kat YouTube, TikTok. Orang suka tengok video, orang suka dengar. Macam kita cakap ni, orang suka dengar orang bercakap. So kita bagi saya lah, saya pun ada cuba buat benda-benda macam ni. Kita share, kita share, cerita kat orang apa itu dodgeball. Even saya pun dekat luar pun orang memang kan sentiasa cerita apa tu dodgeball, suruh orang tengok game-game, banyak game kat YouTube, suruh orang tengok. So benda macam tu lah, banyakkan share. Dan saya suka juga ada one of our committee memang buat TikTok, banyak content pasal training kita orang, pasal
dia tunjuk yang dia ni yang power yang kita training ni yang hebat-hebat ni, ramai orang suka tengok. Memang dia punya viewers pun ramai. So benda satu akan orang tarik minat orang. Itu inisiatif sendiri. Betul, itu inisiatif sendiri. Kalau kalau untuk macam komiti kita sendiri, MDF sendiri tengah buat, memang presiden kita tengah busy pergi sana pergi sini promote dekat sekolah sebab kita target nak tembus Olimpik. So nak tembus Olimpik, Majlis Sukan kata kena game yang ada dekat sekolah. Sebab itulah daripada dah lama dah 3-4 tahun dah memang presiden kita usaha gigih wow. Dia pergi masuk pergi sekolah-sekolah. Memang pergi sekolah-sekolah nak kenalkan dodgeball ni. Okay. Tambahan info memang ada dekat sekolah-sekolah memang dah ada yang dodgeball. Dah ada sukan dodgeball, tapi sekolah rendah dia bola dia kecil sikit. Dia memang material yang sama, cuma saiz dia kecil. So sebab untuk peringkat umur lah. Betul, takut kan. Orang kata, sekolah rendah macam nak main bola ni berapa besar, takut injek ke apa, dia kecil. Sesuai untuk umur dia lah. Okay, selain daripada harapan untuk sukan ni dipertandingkan kat peringkat lebih tinggi, Wawas ni harapan untuk sukan dodgeball, harapan juga untuk orang yang melihat sukan dodgeball supaya lebih ramai join, apa? Join as in nak bermain sekali atau menonton sekali? Up to you, harapan okay. You untuk sukan ni. Saya memang harap sebab kita memang this year punya Egypt pun bulan 12, saya harap ramai satu Malaysia, saya harap satu Malaysia akan tonton, akan support Malaysia. Support Malaysia, doakan kami ramai-ramai sebab doa ramai orang sangat bermakna bagi kami. So untuk yang pernah rasa nak tahu apa tu dodgeball, nak try pegang bola, nak try main, boleh nak try kena dekat muka. Jangan segan, memang kita ada beberapa kelab yang memang tengah training kat area Klang Valley, memang ada beberapa kelab. Dekat luar macam Negeri Sembilan ada, Kelantan ada, Perlis ada, banyaklah ada. Okey, kita ucapkan terima kasih Wawa. Nampak semangat dia, saya rasa aura semangat dia tu. Okey, kita ucapkan selamat maju jaya. Terima kasih. Dah capai target kita untuk Malaysia. Okay? Terima kasih. Bye.